lapangan satu di usia 10 itu ada Gila Melihat Perwira di usia 10. Di lapangan 2 ada Usia itu melawan Gabek. Kita kembali di usia 8. Usia 8 itu Dias, semangat. ARC dan Mac Football. Oke. Dapat Sapra. Dipersiapkan. Dipersiapkan untuk pertandingan berikutnya usia 8 pertandingan berikutnya Duta Junior melawan Taji Malela Muda di lapangan 1. Di lapangan 2 ada SSB Kemayoran melawan Thunder untuk usia 8. Kembali lagi diinformasikan usia 8 untuk selanjutnya SSB Duta Junior melawan Taji Malela Muda dan SSB Kemayoran 17 melawan SSB Thunder. Sementara di kategori 10 SSB Perwira melawan Tisa Merah dan SSB Maisa 27 melawan Eti Merah. Dipersiapkan untuk DSP-nya. Poin pertandingan sudah berakhir, yaitu antara Giras dan Perwira. Maka dilanjutkan untuk pertandingan berikutnya. Di lapangan 1, Bintang Timur Soccer berhadapan dengan Inti DKI. Dan di lapangan 2, Pisa Hijau berhadapan dengan Babik. Dan apabila ada kedua tim jersey yang sama, maka panitia sudah menyediakan rompi. Dan rompi digunakan atau dipakai bagi yang bagian di bawah atau away. Jadi dipakai oleh Inti DKI. Silakan tim panitia untuk rompinya diberikan ke tim Inti DKI. Dapat. Kontrol dulu, siapa? Ah, banjir. Panggilan kepada sepuluh. SSB Perwira
Tisa Merah, SSB Maisa 27, SSB Eti Merah. Dan juga untuk U8 informasi setelah ini, Duta Junior melawan Tajimalela, Kemayoran 17 melawan Padang. Dimas, kontrol dulu, Din. Bola dulu, Din. Terjadi gol di lapangan 2 tadi dari babek nomor punggung 10 dengan gol yang begitu indah tadi dengan menggunakan kaki kiri dari jarak yang cukup jauh dari babek FC. Luar biasa. Bagikan yang inti DKI. Inti DKI dia bajunya yes. Kuning lah. Yang oranye. Kipernya kuning. Yang inti DKI mana? Oranye. Tolong panitia rompi yang berwarna oranye di bawah. Karena kipernya warna kuning. Sebentar Pak, tunggu. Bang Munir tolong salah satu untuk mengambilkan rompi yang berwarna oranye biar segera bertanding. Tunggu, itu warnanya sama dengan kiper. Bawa sekalian. Sekali lagi tolong dari panitia untuk mengambil trofi. Panggilan untuk usia 8. Semangat. Duta Junior dan Tajimalela Muda segera menyerahkan DSP dan Kemayoran 17 melawan Thunder di untuk segera menyerahkan karena akan pertandingan dimulai. Pertandingan selanjutnya untuk usia 10. Thank you.
Tajim Malela sudah oke. Kita junior masih ditunggu. Untuk Kemayoran 17 dan SSB Thunder ditunggu. Untuk Duta Junior, untuk kategori U8, Duta Junior dan tadi di pertahanan Babek, namun belum terciptanya gol. Serangan balik ini dilakukan oleh anak-anak Babek. Sementara tertinggal bisa 1-0. Luar biasa semangatnya yang begitu membara dari kedua tim. Benit, ya. Untuk tim merah nih sudah menyetorkan daftar susunan pemain. Di situ ya? Iya, ini pemainnya juga sudah ke sini. Pertandingan belum selesai. Saking semangatnya Bung Munir. Iya, siap. Nanti saya jemput di situ. Dapat siapa? Bangun dulu. Tega. Thank you.
Coach Idai. Bang Idai. Bentar Pak Munir. Oh dia lagi lari-lari nih. Iya Pak Munir, monitor. Untuk DSP etim di mana kan? Itu dulu. DSP etim 10. Etim merah. Sudah ya. Ada di saya nih. Ya, sudah. Siap. Untuk di lapangan 1 selanjutnya ada U8. Kembali tercipta gol di lapangan 2 dari Babek FC, kembali nomor punggung 10. Cetak gol ke gawang Tisa. Silakan masuk untuk U8. Kita junior melawan Haji Malela di lapangan 1. Berani Gibra. DSP match kelima, gimana Bung Munir? Match kelima. Oh, 10. Bagus banget. Boleh kita teriakin. Oke, kalau belum silakan tip mempersiapkan diri. U8 lapangan 2 udah bentar lagi ya. Untuk DSP Kemayoran udah siap, untuk Tanjung udah siap. Oke. Panji, baik. Untuk U10. Maisa sudah oke, Eti Merah sudah oke, tinggal Perwira dan Tisa Merah. Siap. Siap. Yang dipanggil tadi harap segera meminta apabila DSP-nya belum diterima, dan apabila sudah segera diisi dan dikembalikan. Pertandingan di lapangan kedua antara Babek dan Tisa sudah berakhir. Silakan match berikutnya yaitu Etim